Telegramasta upload foto mesra bareng cewek baru. Natasha Wilona pilih lakukan ini. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih. Aktor ganteng Telegramasta beberapa saat lalu terlihat mengupload foto bareng saat dirinya bersama seorang gadis cantik, guys. Gadis cantik yang bernama Laura Zipora tersebut terlihat berfoto sangat mesra dengan Telegramasta. Tampak dalam unggahan Instagram keduanya, terlihat mereka juga tidak segan-segan untuk memperlihatkan kemesraannya saat melakukan TikTok bareng, bahkan sampai beberapa kali loh, guys. Dalam feed story Instagramnya, keduanya terlihat mengupload beberapa foto mesra disertai dengan caption "A fun night well spent", yang artinya malam yang menyenangkan dihabiskan dengan baik, yang diakhiri dengan emotikon menutup mata. Unggahan dari Telegramasta dan Laura Zipora ini tentu saja membuat fans Mipper atau Wilona Perez cemburu, guys. Mereka tak segan-segan menuliskan caption kekecewaan mereka di kolom komentar foto tersebut. Berbeda dengan fans Wilper, Natasha Wilona sendiri tampaknya tidak terlalu terpengaruh dengan foto mesra tersebut, guys. Natasha Wilona bahkan terlihat biasa-biasa saja. Bahkan Natasha Wilona terlihat bahagia saat terlihat datang ke tempat treatment nail bersama mamahnya, Mama Teresia. Bahkan dengan santainya, Natasha Wilona terlihat santai treatment kuku sambil makan, guys. Dan setelah beres treatment kuku tersebut, terlihat Natasha Wilona memamerkan kuku cantik barunya tersebut. Bahkan beberapa saat sebelum melakukan treatment kuku bersama mamanya tersebut, Natasha Wilona terlihat bertemu dan jalan bareng bersama sahabat karibnya Elina Jok. Sepertinya mereka bertemu buat nonton film gitu ya, guys. Tampaknya Natasha Wilona tidak terlalu terpengaruh dengan foto mesra Telegramasta tersebut ya, guys. Itulah reaksi Natasha Wilona saat mengetahui Telegramasta mengupload foto mesranya bareng cewek lain. By the way, kira-kira ada proyek apa ya Telegramasta dengan Laura Zipora? Kita tunggu saja ya, guys. Gimana nih pendapat kalian semua mengenai video tadi? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya, guys. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar selalu terhubung dengan video-video lainnya. Terima kasih.